Beauty 2021 Beautiful Trending. Ini 5 fakta menarik lagu Beautiful. NCT 2021 Beautiful Trending 3 di YouTube. Sudah ditonton lebih dari 23 juta kali penayangan sejak rilis tanggal 14 Desember 2021. Berikut ini 5 fakta menarik terkait lagu Beautiful NCT 2021. Pertama, dinyanyikan oleh 21 member. NCT 2021 Beautiful dinyanyikan oleh 21 member. Lucas dan Winwin tidak ikut berpartisipasi dalam lagu ini. Banyak fans yang merasa kecewa terkait absennya dua member NCT ini dalam comeback. Kedua, pembuatan rap melibatkan 5 member. Seperti yang diketahui, dalam pembuatan lagu NCT selalu melibatkan member mereka. Sama halnya dengan NCT 2021 Beautiful, untuk pembuatan rap, 5 member dikonfirmasi terlibat dalam pembuatan rap. Mark, Taeyong, Johnny, Hendrik, dan Jeno. Ketiga, lagu Beautiful sudah ada sebelum NCT debut. Menurut kabar yang beredar, lagu Beautiful yang saat ini menjadi bagian album NCT 2021 Universe sudah ada bahkan sebelum NCT debut. Lagu ini disimpan dan baru dirilis tahun ini. Yang keempat, lagu Beautiful memiliki makna yang bagus. Lagu Beautiful NCT 2021 memiliki makna yang bagus. Lewat lagu ini, NCT berharap dapat memberikan energi positif kepada para penggemarnya, khususnya bagi yang sering merasa insecure ataupun mudah menyerah dalam menghadapi persoalan hidup. Yang kelima, koreografi dipelajari hanya dalam satu hari. Saat live countdown live NCT Universe, Hee-chan, salah satu member NCT, memberitahukan jika koreografi lagu Beautiful yang menjadi lagu utama album Universe ini dipelajari hanya dalam sehari. Mereka dibagi dalam 3 grup kecil untuk latihan bersama. 딱 이틀씩 나눠서 이틀에 걸쳐서 연습을 하기로 했는데 도저히 이틀 하기 싫어서 하루에 다 끝내겠습니다 하고 끝냈거든요. 그래서 진짜 끝냈어요. 근데 그 대신 진짜 열심히 했어요. 열심히 했어요. 우리 팀 멤버들 진짜 열심히 했어요. 아, 저희가 더 열심히 했어요. 아, 우리가 제일 열심히 했다고 선생님이 알려줬는데? 그렇게 하세요. 아니, 초등학생이야? 네, 네, 이렇게 저희 NCT의 정규 3집 유니버스. Itulah tadi 5 fakta menarik dari lagu NCT 2021 Beautiful yang masuk trending ketiga saat ini. Bagaimana menurut kalian? Silakan tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Oneren Yogi Kaichi.